Mutakhir ni negara kita sekali lagi digemparkan dengan isu-isu yang sangat panas, dan kali ini panasnya bukan disebabkan coronavirus, tapi yang menjadi kebimbangan panasnya disebabkan kes-kes kebajikan kepada orang ramai. Maka seorang manusia yang bernama Li Yun Pao berumur 36 tahun ataupun nama penuh dia adalah Abid Irawan bin Ibrahim Liu, seorang tokoh agamawan yang menerima Anugerah Maulidur Rasul Kebangsaan 1437 bersamaan 2015. Tuan-tuan, bila tengok daripada pencapaian dia pun kita tahu jasanya sangatlah besar. Nak dibandingkan kita yang nak dapat anugerah ketua kelas pun tak dapat-dapat lagi. Sebilangan agamawan yang mengatakan bahawa Ustaz Abid Liu ini mengambil gambar dan tunjuk kepada orang ramai perbuatan-perbuatan dilakukan oleh beliau. Yang pertama, kata mereka, perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak ikhlas, perbuatan yang tak elok, perbuatan yang tak bagus, tunjuk ke orang, kata dia nak buat benda baik. Pertamanya, baginda Nabi SAW menyebut di dalam satu hadis, boleh tuan-tuan boleh merujuk di dalam kitab As-Sahih Imam Muslim karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, daripada Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu fa'ilihi. Nabi kata, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala seperti mana pahala orang yang melakukan. Maka kenapa kita nak memikirkan soal dia buat itu kerana apa? Lebih baik kita memandang daripada hikmah apa yang dilakukan oleh dia ataupun orang lain. Seorang tokoh ulama namanya Syekh Abu Ali Fudail bin Iyad memberikan tamsilan, dia kata apa, meninggalkan satu amalan kebaikan kerana manusia itu adalah riak. Maksudnya bukan tekat buat baik yang boleh jadi riak, meninggalkan kerana manusia pun boleh jadi riak, dan beramal kerana manusia boleh menjadi syirik. Maksudnya saja kita semayang sebab ada pak mentua, semayang sebab ada awet. Dan kata Syekh Abu Ali Fudail bin Iyad, ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kita daripada keduanya. Maksudnya nak pelihara daripada riak, nak memelihara diri daripada syirik, maka jawapannya adalah ikhlas. Maka para ulama menyebut seperti semut yang berwarna hitam berada dalam satu kawasan yang gelap, malam yang tidak ada satu pun pencahayaan lampu, nak mengkhabarkan kepada kita betapa susah dan mustahilnya nak menampakkan soal pandang ikhlas seseorang, kerana ia adalah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak perlu memikirkan soal ikhlas, soalnya buat ke belum. Dan disebutkan juga, di antaranya dikatakan perbuatan mengambil gambar dan dipamerkan itu adalah perbuatan yang mengaibkan orang miskin. Pada 24 hari bulan April 2020, keluarga yang dibantu di Al-Ustaz dah mengeluarkan statement secara rasmi bahawasanya mereka yang membenarkan gambar mereka dipamerkan kepada orang ramai kerana adalah kebenarannya mereka ni susah dan perlu dibantu. Kita terlupa ke ada satu program yang telah dilancarkan pada 30 Mei tahun 2005, 16 tahun yang lepas, yang dirasmikan oleh Datin Seri Rosmah Mansur, iaitu namanya program Bersamamu di TV3 yang sampai hari ini masih berterusan. Kita tidak pernah pun mendengar kritikan daripada mana-mana agamawan ataupun mana-mana orang. Timbulnya pula lagi satu kelompok mengatakan kata Ustaz Abid Liu melakukan penyelewengan, katanya dapat 5 juta berbelanja 500 ribu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ittaqullah, beriman dan bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a aw kama qala rawahu Imam Muslim. Cukuplah bagi seseorang itu digelar pendusta apabila menceritakan semua yang didengarinya tanpa ada tabayyun. Kenapa kita nak menuduh sama ada dia menggunakan duit itu sepenuhnya dan ataupun tidak dalam keadaan kita tak tahu pun kebenaran? Kalau benarlah, ikutlah perundangan yang betul, buatlah laporan di SPRM ataupun laporkan di PDRM. Janganlah disebarkan benih kebencian sedangkan benih coronavirus pun belum dapat kita kekang sampai hari ini. Maka tuan-tuan, yang pertamanya, be professional. Tengok dulu apa sektor bisnes yang ada pendapatan kepada Ustaz Abid Liu. Maka janganlah mempertikai daripada sudut yang kita tidak ada kejelasan. Di saat kita tak mampu melakukan kebaikan, janganlah kita menjadi golongan orang yang menghalang daripada kebaikan itu berjalan. Sesungguhnya hanya satu makhluk yang suka menghalang daripada kebaikan kebaikan ini berterusan dan tersebar di atas muka bumi, namanya iblis ataupun setan. Maka balik nanti cek surat beranak, takut-takut tuan-tuan kita ni bukan daripada kalangan manusia, bimbang-bimbang daripada kalangan yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.